السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur dengan ungkapan lafaz alhamdulillah, salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kajian kita sebelumnya adalah dakwah sirriyah, dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Proses ini Rasul lakukan selama 3 tahun. Siapa target Nabi saat itu didakwahinya? Ada 4. Pertama, orang terdekatnya, yaitu istrinya, itulah Khadijah. Maka dakwah sebenarnya itu, Pak, bukan berapa banyak jamaahnya, bukan berapa banyak undangan jadwalnya, tapi dakwah sebenarnya berapa banyak orang berubah dari ceramahnya. Itulah kegagalan kami sekarang menjadi penceramah. Karena target kami sekarang berapa banyak orang yang mendengarkan ceramah kita, bukan targetnya berapa banyak orang yang berubah dari ceramah kita. Makanya target pertama itu, kalau pun bapak bukan ustaz, ibu bukan ustazah, tapi target dakwah sebenarnya itu orang terdekat, termasuk istri. Usah pula awak ceramah istri orang tak berjilbab, bini awak berjilbab apa tidak? Usah pula awak ceramah ibu, mohon maaf, bini orang menghibah, bini awak menghibah apa tidak? Orang sekarang kan yang enakan menceramahi orang lain, tapi sulit menceramahi orang terdekat sendiri. Nah, makanya yang kedua, target Nabi siapa yang didakwah Nabi? Orang-orang lemah, yang galau, putus asa, yang enggak ada masa depan, disitulah masuk. Dan mohon maaf Pak, inilah yang dilakukan orang Yahudi dan Nasrani hari ini. Siapa yang lemah kehidupannya, sorong, dianggaplah dia orang dermawan. Tengok di Jawa-Jawa sana, satu kota Indomie tergadai agamanya. Kenapa? Dia merasa ada yang sayang sama dia, sementara sesama muslim enggak ada yang sayang, walaupun banyak yang kaya di sekelilingnya. Anda, yang kedua, siapa target Nabi berdakwah? Target Nabi dakwahlah orang yang paling ditakuti di kampung itu. Siapa orang yang paling disegani? Siapa orang yang paling ditakuti? Itu yang didakwahkan Nabi. Luar biasa. Siapa contohnya, Pak? Umar bin Khattab, Sufyan. Coba, semua orang-orang yang disegani itu yang didakwahkan Nabi. Kami kan terbalik, Pak. Siapa yang berani menceramahi mafia di Johor ini? Datang ke rumahnya, assalamualaikum Pak, jangan lagi main togel ya. Mana ada macam-macam kami ini yang undang kami, siapa? Ustaz, BKM, remaja masjid, kiai, pimpinan pondok pesantren, itu yang undang-undang kami. Tapi sempat yang enggak mengundang, ada kelas kakak preman paling ditakuti di medan ini, Pak. Datang kita ke jalan Sekip dengan gedung putih itu, Pak, punya olopang gabian, pulang lain. Urasa belum lagi ceramah satu, sudah terpenggal lehernya. Itulah dakwah yang paling sulit, tapi itu yang dilakukan Nabi. Kenapa? Kalau orang yang ditakuti sudah masuk Islam, apa enggak yang bukan Islam pun takut sama dia. Makanya ketika Umar masuk Islam, orang takut. Kenapa? Pasti Umar mati-matian membela dakwah Nabi. Itulah cerdasnya Rasulullah. Yang paling ditakut, maaf, siapa preman kelas kakap di jalan Karya Kasih ini? Begitu taubat, pasti disegani orang. Kenapa? Preman saja pun orang takut, apalagi udah rajin sholat. Masuk kawannya, hajam kita ini berat ini. Kenapa? Masuk, jangan kau ganggu BKM ini ya. Kau pijak-pijak kau nanti. Tahu kau siapa ini? OKP Karya Kasih tahun 80-an. Tahun 80-an ya pula. Ini udah 23. Makanya waktu udah tua kan. Itu orang segan. Bapak Ibu tengoklah siapa mantan-mantan preman yang taubat, royalnya luar biasa, Pak. Sudah kita tahulah, Pak, mafia-mafia di Kota Medan ini. Begitu hijrah dia, luar biasa taat.
Itu dia. Makanya target Nabi yang selanjutnya adalah orang-orang yang dekat dengan dia sebagai sahabat. Makanya nanti kita ceritakan di sini bagaimana proses Abu Bakar masuk Islam, bagaimana proses Umar masuk Islam, bagaimana proses Utsman masuk Islam, bagaimana proses Ali masuk Islam. Nah, ini yang kita bahas adalah orang terdekat Nabi masuk Islam, yaitu anak angkat Rasulullah bernama Zaid bin Harithah. Inilah kaji kita. Zaid bin Harithah ini adalah seorang yang ketika usia 10 tahun, ibunya bernama adalah Su'la bin Sa'labah. Ketika ibunya balik kampung, Zaid bin Harithah ditinggalkanlah di kota Mu'in. Maka saat itu datanglah tentara dari Bani Alqin bin Jusri. Dirampoklah Zaid bin Harithah, lalu dijual di pasar, namanya Pasar Ukas. Jadi di Arab itu Bapak Ibu, kalau namanya pasar orang-orang pelacur, namanya Suqul Hukuk. Artinya adalah pasar untuk pelacur. Tapi pasar untuk bebas, para budak, namanya adalah Pasar Ukas. Inilah pasar paling besar. Jadi kalau macam-macam kita Bu, kalau mau belanja-belanja ikan, yang mana Bu? Pajak sambu. Kalau belanja-belanja kain, pajak ikan. Makanya aku heran dulu, dibawa bini ke kau pajak ikan, kalau kain semua aku pikir, bukan ada ikan, aku bilang. Dulu kayak gitu namanya, bangga tanya kan. Jadi di Arab itu Bu, Pak, dikenal dengan Pasar Ukas. Siapa yang pertama membeli Zaid bin Harithah? Yang pertama membeli Zaid bin Harithah adalah Hakim bin Hijam. Siapa Hakim bin Hijam ini? Keponakan dari Khadijah binti Khuwailid. Maka Hakim bin Hijam membeli Zaid bin Harithah di Pasar Ukas dengan harga 400 dirham. Dibawa Hakim bin Hijam lah Zaid bin Harithah, karena sayangnya dibawa Hakim bin Hijam lah Zaid bin Harithah, lalu dihadiahkan lah kepada Khadijah. Menikah Nabi Muhammad dengan Khadijah, Khadijah memberikan Zaid bin Harithah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena sayangnya Rasulullah, dirobahlah nama Zaid bin Harithah ini, di ujungnya bernama Zaid bin Muhammad. Lalu turun ayat, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah, kata Allah. Al-Ahzab ayat 5, panggillah memakai anak angkat mereka dengan nama ayah kandung mereka. Kenapa? Itulah yang paling adil di sisi Allah. Turun ayat itu, Muhammad, walau kau sayang sama Zaid bin Harithah, jangan kau buat namamu di ujung namanya, karena itu juga dia punya ayah yang bukan namamu. Maka dibuatlah Zaid bin Harithah, yang awalnya pernah dibuat Nabi Zaid bin Muhammad. Apa masalahnya? Manidda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu kafara. Siapa yang tahu, dengar baik-baik Ibu. Siapa yang tahu ayah dia masih ada, tapi dia menisbatkan namanya yang bukan nama ayahnya, maka dia kafir. Luar biasa. Contoh, tahu anak ini siapa ayahnya, tahu anak ini siapa keturunannya, diambil orang kaya lah dia. Lalu orang kaya ini diuruslah di pengadilan. Ternyata disidangkan itu Pak. Disidangkanlah anak angkat ini, turunlah surat bahwa dinyatakan anak ini bernama ini bin ini. Tahu di ayahnya ada, tahu dia Muhammad keluarganya ada, tapi si anak tak mau membuat nama ayahnya di ujung namanya, maka itu dikategorikan kafir. Makanya Bu, mohon maaf, yang punya anak angkat, macam mana pun sayang nyawa, langsung jujur sebelum dia kecewa ketika dewasa. Cerita kau nak ya, ya mak, kau dulu dapat di kardus-kardus pinggir jalan sana. Ada orang bekasus, anak luar nikah. Maksudnya mak, ya nikahnya di luar, maka kau lah yang lahir.
Ya, jadi anaknya banyak. Iya, Mak. Jadi jadi datanglah masyarakat, diserahkanlah sama mama, mama sama ayah kau belum punya anak. Maka saat itu dikasihlah kepling, lurah, camat, diserahkan baik-baik. Sebenarnya mama sama ayah kau bukan orang tuamu. Jadi siapa? Mama pun enggak tahu. Oh, ternyata disuruh pergi bidan dapat nama ayahnya. Maka otomatis ayah yang mengasuhnya tadi mengadopsinya gugur namanya di ujung, tetap nama ayah kandung walaupun anak itu ditelantarkan oleh ayah kandungnya. Itu dahsyatnya Pak yang satu darah itu. Makanya risikonya anak yang angkat ini sederhana saja. Silahkan ngambil anak angkat, tapi posisinya ketika dewasa situlah batasan-batasan sudah berlaku. Yang gadis tak boleh bersentuhan dengan bapak karena itu bukan mahram. Yang laki-laki tak boleh dekat dengan ibu karena bukan mahram. Maka sekarang banyak juga aku tengok di TV-TV artis-artis. Enggak perlu aku bilang namanya, Bu. Live di TikTok dia, diciumnya pula mama angkatnya. Allahu Akbar. Memang dia bukan Islam. Maksud aku bilang namanya lagi live TikTok aku ini. Nanti kena pula aku nanti lagi kan? Coba, jelas dia bukan Islam. Memang betul, tapi adatnya saja adalah hukum negara. Tak boleh. Taunya bapak itu kan, Pak, lagi heboh itu. Lagi tiktok dipegangnya, dipeluknya anak mama angkatnya, dicium-ciumnya. Dari mana pula hukumnya itu? Itu yang terjadi sekarang. Ya, nah, kita ceritakan bagaimana kisah perjumpaan Zaid bin Harisah dengan orang tua kandungnya. Ketika berpisah di usia 10 tahun, sekian tahun dalam lamanya diriwayatkan, ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 5 tahun. Maka saya kutip kaji kita malam ini, Al-Lu'lul Ma'nun, yang ditulis al-Imam Musa bin Rasid al-Azimi. Bagaimana kisahnya? Falamma alima annahu bi Makkah qadimaha liyabliyahu. Ketika ayah dan paman Zaid bin Harisah mengetahui bahwa Zaid bin Harisah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu Nabi berada di Mekah, mereka pun datang untuk menebusnya. Siapa kawan ayah Zaid bin Harisah? Paman kandungnya bernama Ka'ab. Jadi adalah terdengar Zaid bin Harisah ini bersama Rasulullah di Mekah. Datanglah ayah Zaid bin Harisah dan pamannya bernama Ka'ab menjumpai Rasulullah ke Mekah. Ketika berjumpa, qadakhala hari hadithahu wa ahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka bertemu, berdialog dan bercerita tentang bagaimana perjalanan, bagaimana sampai Zaid bin Harisah diambil oleh Hakim bin Hijam, lalu dikasih kepada Khadijah, lalu sampai di tangan Nabi. Apa katanya? Begitulah jumpa dengan Rasulullah. Datanglah orang itu membujuk Nabi. Apa kata paman Zaid bin Harisah bernama Ka'ab? Ya Ibn Abdullah, wahai engkau anak Abdullah. Ya Ibn Abdul Muttalib, wahai engkau cucu Abdul Muttalib. Ya Ibn Hasim, wahai cucu nenek moyang bernama Hasim. Ya Ibn Sayyidil Qawmi, wahai engkau penghulu para kaum. Antum ahlul haram wa jiranuhu. Kaulah yang punya tanah haram ini dan segala isinya. Memang Pak, kalau awak minta sesuatu, suka awak rendahkan hati awak. Kan? Itulah lembutnya. Apalagi dipujinya Nabi. Tafakkunal ani. Engkau yang suka menolong orang yang menderita. Wa tut'imunal asira. Engkau yang suka membebaskan orang yang ditawan. Ji'naka fil bainina indak. Kami datang di hadapanmu ingin meminta sesuatu kepadamu. Famuni alaina, maka tolong serahkan anak kami kepada kami. Wa ahsin ilaina fi fida'i, berilah kami kemudahan bagaimana kami bisa menebus Zaid bin Harisah biar kembali kepada kami. Fa inna sanarfa'u laka fil fida'i, maka sesungguhnya berapapun tawaran yang kau minta akan kami tebus. Kan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau datang tiba-tiba memujiku, tiba-tiba kau minta pertolongan dariku. Man huwa? Siapa yang kau maksud? Qala, mereka menjawab berdua, ayah dan pamannya Ka'ab, Zaid bin Harisah. Terkejut Nabi. Oh, kau puji aku pula, kau rayu aku, kau puji aku, ternyata maksudmu meminta Zaid bin Harisah kembali kepadamu. Apa maknanya di sini?
kalau ingin lembut kepada seseorang, lembut hati untuk meminta kepada dia. Orang sekarang Pak ya, udah ditolong anaknya, udah ditolong, datang dia minta balik, cakap dia pun tak baik. Tengok tadi, datang, ya Rasulullah, kau orang Mekah asli, kau orang yang suka menolong, kau yang suka membebaskan orang tawanan, lembut hatimu, lisanmu santun. Nah, heranlah Nabi Muhammad, apa maksud kawan ini? Kalau istilah orang Medan, diumbangnya pula Nabi, ya kan? Nah, kok diumbangnya pula? Maka sekarang, kalau suka mengumbang kita, Pak, aman itu, kan? Pada ya Rasulullah SAW jaidah. Ketika ayah, ma ayah dan pamannya sudah mengatakan maksud tujuannya, ternyata yang maksud mereka Jaid. Rasul memanggil Jaid. 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 Faqala lahu. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya di depan Jaid. Apa katanya? In syi'ta fa'aqim indi. Kalau kau mau, wahai Jaid, tetaplah bersamaku, kata Nabi. Kan? Coba. In syi'ta fa'aqim indi. Kalau kau mau sama aku bertahan, enggak apa-apa. Sama aku aja kau Jaid. Tapi wa in syi'ta fantolik ma'abika. Tapi kalau tak mau kau pula, tak kularang kau, ikutlah kau sama ayahmu. Masya Allah, lembutnya Rasulullah itu. Walaupun Rasul yang membebaskan Jaid bin Harisa dari perbudakan budak dari Khadijah, tapi tengok katanya, Bu. Kan? In syi'ta fa'aqim indi. Kalau kau mau, enggak apa-apa kau sama aku, kan? Wa in syi'ta fantolik ma'abika. Kalau tak, kalau kau mau, silakan kau sama ayahmu. Oh, kalau kita, Bu, ada enggak orang yang sudah dirawat anaknya baik-baik? Baik-baik anaknya kita rawat. Datang ayah omaknya mengambilnya. Ada enggak selembut lagi? Wah, ada. Sini kau. Itu anak kandung kita, biar tahu kau. Enggak ada urusannya beberapa tahun kau sama dia, biar tahu kau. Sini kau. Sini, sini. Rasulullah tadi ditawarkan. Jaid sini. Ini ayahmu. Ini pamanmu. Orang itu datang jauh-jauh. Datang jauh-jauh dari Bani Mu'in kemari. Sekarang ku tanya kau, mana yang kau pilih kira-kira Jaid? Ikut sama aku atau ikut ayahmu? Tapi tak aku paksa kau. Silakan kau ikut sama aku. Ku jaga kau. Kau ikut kau sama yang pilihlah kau. Allah, apa jawab Jaid? Qala Jaid. Jaid pun menjawab, bal aqim indaka. Umak, ya Rasulullah, tapi aku tetap bertahan bersamamu. Jawab Jaid luar biasa, ya kan? Aku tetap bertahan kepadamu. Wa ma ana billazi akhtaru alayka ahada. Tidak ada pilihanku selain untukmu. Ya kan? Apalagi anta minni bimakani abi wa ummi. Karena tinggal bersamamu lebih baik daripada tinggal bersama ayah dan ibuku. Masya Allah. Itulah kuda sudah kena cinta itu. Ya kan? Dikata Jaid, aku tetap bersamamu ya Rasulullah. Karena tinggal bersamamu tidak ada pilihan lebih kunikmati daripada tinggal bersama ayah dan ibuku. Qala, mereka berdua mengatakan kepada Jaid, apa katanya? Ayah dan pamannya. Waihaka ya Jaid. Waihaka ya Jaid. Apa artinya? Celaka kau wahai Jaid. Celaka kau Jaid. Kata paman sama ayahnya. Agar atahtaru abdu, atahtaru ubudiyya ala al-hurriya wa ala abika. Dijawabnya, apa kau lebih memilih jadi budak daripada menjadi orang merdeka? Apa kau lebih mau jadi budak Muhammad daripada kami datang merdeka kau sebagai anak samamu? Apa jawabannya? Inni, sesungguhnya aku, qad ra'aitu min hadzal rajuli shay'a. Sesungguhnya aku melihat orang ini, ditunjuknya Nabi, sesungguhnya aku melihat orang ini, ma ana billazi akhtaru alaihi ahada abada. Tak ada yang baik seseorang pun selama-lamanya selain Rasulullah ini. Ngerti maksudnya Bapak Ibu? Kenapa kau pilih wahai Zaid tinggal sama Nabi, padahal kau bersama Nabi menjadi budak dia? Kata Zaid, ya, tak ada manusia sempurna di dunia ini yang kulihat, hanya orang inilah selama-lamanya. Oh, luar biasa bukan? Jadi apa kata ayahnya? Maka saat itu ayahnya pun kembali. Nah, kenapa? Karena Jaid lebih memilih bersama Rasulullah
walaupun penolakan dia tidak menyakiti hati ayahnya. Kenapa? Karena ditolak oleh Zaid kepada ayah dan pamannya, alasannya sederhana. Kau lebih rela aku menjadi budak daripada merdeka tapi ikut bersamamu. Alasannya apa tadi, Bu? Karena ini raqad ra'aitu min hajar rajuli syai'a ma'ana billadhi akhtaru 'alaihi ahada abada. Karena dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku melihat sesuatu yang tak pernah aku lihat dalam diri seseorang selama-lamanya. Berarti, Pak, indah hanya kalau jumpa bersama Rasul itu, Pak. Ya kan? Nampaknya Rasulullah katanya ayah omaknya pun mohon maaf, tak bukan berarti Zaid itu durhaka, enggak. Dia bukan tak mengakui itu ayahnya. Yang durhaka itu, Pak, Zaid tak mengakui Harisah ayahnya. Katanya, kau ayahku, ibuku, betul. Tapi kalau selama tinggal, aku tetap memilih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajarlah kita aja, Pak, yang kita baca kitab ini tak pernah kita lihat wajah Nabi. Bagaimana kita mendengar ceramah-ceramah masalah Nabi, bahagianya luar biasa. Ya kan? Nah, ini kita ini masih panjang ini, Pak. Masih dakwah sirriyah lagi ini, kan? Kami alhamdulillah di Masjid Baitus Solihin sudah masuk. Nah, macam mana fisik Nabi, macam mana kehidupan Nabi bergaul sudah masuk. Indah. Makin awak baca lama kitab itu, oh luar biasa rupanya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, apa maksud di sini, Bu? Maksudnya ada hikmah yang kita ambil dari pelajaran Zaid bin Harisah. Pertama, dia tetap menghormati orang tuanya tapi tak melebihi cintanya kepada nabinya. Sekarang banyak anak-anak tak menghormati orang tuanya, bahkan sanggup menyakitinya. Udah dibesarkan anak angkatnya, yang paling dasarnya anak angkat tak tahu diri, orang tua angkatnya pun dibunuhnya karena materi. Kejam kan, Pak, zaman sekarang. Udah di mau kalau kasarnya ini karena live ini, tapi ku sampaikan kasarnya, udah dipungut orang. Bayangkan, udah dipungut orang, dikasih makan orang, disekolahkan, dibelikan baju pakaiannya, begitu menua orang tua angkatnya, jangankan cinta, semua digerogotinya. Berapa banyak, makanya mohon maaf, Pak, izin. Makanya banyak orang yang tak mau mengangkat anak-angkat. Kenapa? Itu yang ditakutkan. Ya kan? Tak semua anak. Kadang-kadang mohon maaf, Pak, Ibu, udah tua, sanggup lagi mohon maaf, dibuatnya orang tua angkatnya ke pantai jompo. Semua harta yang dicarinya. Makanya dengan baik-baik, Bu, Pak. Jangan budayakan mengatasnamakan harta sebelum meninggalkan dunia. Tak tahu watak anak-anak ini. Ya kan? Apalagi anak angkat, kasih hak dia, jangan sepenuhnya. Ya kan? Mana boleh sepenuhnya ngasih anak angkat. Makanya dulu ketika hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, semua harta-harta orang-orang Madinah diserahkannya kepada orang Muhajirin. Turun ayat, jangan kuhabiskan hartamu untuk orang Ansar dan orang Muhajirin karena melentarkan keluargamu. Sekarang banyak begitu. Saya kena nengok TV kejam kali, saya tengok disekolahkan, dikuliahkan, Bu, udah dikasih mobil, dibuat rumah, orang tuanya pun digantinya semua nama-nama harta itu, nama anak angkatnya. Begitu tua tinggal menjual. Kalau anak tu tahu diri kayak Zaid bin Harisah, wahai ayah pamanku, walah wahai haka ya Zaid, celaka kau Zaid, aku datang sama pamanmu tak kau hargai, lebih rela kau jadi budak. Mohon maaf, Bapak, izin Pak, ya, Bu, saya pun mau jadi budak Rasulullah. Siapa yang enggak mau jadi budak Rasulullah? Tahu ya? Kenapa? Karena awak tengok tiap hari Rasulullah. Tahu ya? Awak tengok macam mana senyumnya, awak tengok macam mana perilaku. Itu yang diminta Zaid bin Harisah. Biarlah aku jadi budak Nabi, tapi tiap hari aku jumpa sama Nabi. Oh, aku pun mau. Jangankan Zaid, kan? Cuma makanya banyak orang yang suka dengan apa yang dilakukan Rasulullah, karena Rasul memang tak banyak bicara, adab dia adalah perilakunya. Macam awak ini bercakap aja enggak ada adab, jadi enggak ada yang ditiru orang. Alah Tuhan, ya. Jadi wajarlah bagaimana Zaid bin Harisah, kisah dia sangat dahsyat. Walaupun Hakim bin Hijam membayarnya 400 dirham lalu dipindahkan kepada Khadijah binti Khuwailid, maka menikah Rasul dengan Khadijah, maka diberi merdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hikmah kedua,
apa yang kita ambil dari Zaid, kita ambil dari Zaid dia mengerti siapa yang menyayangi dia. Ya, jadi mengerti siapa yang mencintai dia. Saking cintanya Nabi sama dia, sampai-sampai Nabi membuat namanya di ujung nama Zaid. Padahal Rasulullah punya anak. Kan? Anak Nabi Muhammad 3 laki-laki, kan? Abdullah, Qasim, Ibrahim. Tapi begitu anak angkatnya dibuatnya Zaid bin Harisah, Zaid bin Muhammad. Karena turun ayat, kan? Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah ayah-ayah mereka, itu lebih adil di sisi Allah. Jadi tak boleh, Pak. Jadi bapak walaupun diurus nama itu tak boleh dihapus. Ya, tak boleh dihapus. Jadi saya menyampaikan kepada jamaah, siapapun yang punya anak angkat, siapapun yang punya anak adopsi, tetaplah buat nama orang tuanya. Makanya kita sekarang kalau mau adopsi anak, jelas anak siapa ini, kan? Kalau dapat di pinggir jalan, adukan ke pengadilan. Diadukan pengadilan, suratnya keluar, tak tahu namanya, boleh dibuat nama itu dengan nama kita sebelum tahu siapa nama ayahnya. Tapi ketika sudah tahu ayahnya siapa, maka otomatis itu dihapus tetap nama ayah kandungnya. Walaupun ayahnya membiarkan dia atau Muhammad diletakkan di pinggir jalan pakai kardus, tetap itulah darah daging itu. Tak bisa, makanya tak boleh diganti bin Muhammad, tak boleh diganti bin di ujung nama yang bukan nama ayah kandungnya. Walaupun Muhammad lakinya tak sebaik yang dia pikirkan. Biar tak kau nak, ya, ayah kau namanya sebenarnya bukan nama ayah kau di ujung, cuma ayah kau, ayah kandung kau, enggak pernah sayang sama kau. Biar tahu kau, si bolak balik disakitinya mama, mama nikah lagi sama Wak Leman, makanya nama kau Muhammad Rudi bin Leman. Sebenarnya nama ayah kau pertama Purkon, cuma orang agak gatal sedikit asyik kawin aja, maka korbanlah kau nak. Begitu mama kawin sama ayah kau, ditinggalkannya mama selama 4 bulan dalam kandungan, pergi ayah kau. Maka ada yang merela menikahi mama walaupun dalam keadaan seperti anak meninggalkan suaminya, tak ada suami, anak kaulah yang hadir mau dia. Ternyata si anak apa katanya, oh berarti anak ayah awak bukan itu. Enggak, jadi siapa nama ayah kau? Wak Leman. Wak Leman sekarang mana? Enggak tahu mama. Kalau tahu mama udah mama jambakkan itu, mama seret kemari biar tahu kau. Maksudnya cerita ini, Pak, jangan awak malu menutupi itu anak awak. Ya, jadi mama sekarang banyak, Pak, sepele kali sekarang orang hukum tahunya mama kandungnya siapa ya, tapi enggak dikasih tahunya sama anaknya siapa ya. Awak jangan, kenapa kau tanya? Iya, heran awak loh, Mak, kami empat abang beradik kok beda-beda mukanya. Iya, beda-beda ayah, rupanya beda-beda mukanya, beda-beda ayahnya rupanya. Anak pertama beda ayahnya, anak kedua beda ayah. Jadi ayah orang ini lima, mamaknya satu, binnya beda semua. Mulai-mulai heboh ibu ni. Sudah, bapak ibu yang saya hormati, hikmah yang terakhir, apa yang kita ambil dari Zaid bin Harisah? Hikmah yang terakhir, bapak ibu, Khadijah walaupun punya budak, tapi dianggapnya Zaid itu sebagai anak melebihi saudaranya. Makanya, Pak, Bu, oh, Bu, kalau ibu punya pembantu, anggaplah itu sebagai keluarga yang baru. Itu yang saya maksud, Pak. Kalau bapak ibu punya pembantu, punya apa namanya, punya tukang cuci, tukang gosok, pembantu di rumah, anggaplah itu keluarga di rumah itu. Biar kita merasa dia itu adalah keluarga baru kita. Makanya saya tengok kadang-kadang di artis-artis itu, ada juga yang paten, makan dia sama dengan makan pembantunya. Itu baru adil, ya kan? Makan dia sama, lauknya, mejanya, menunya sama sama meja majikan, itulah yang mengerti agama. Tapi orang yang menganggap pembantunya sebagai budak karena dia dibayar per bulan, kau kubayar sebagai pembantu, hei, ini makan untuk majikan, sisa-sisa makan kami baru kau makan. Wah, itu yang kejam itu. Maka siapa yang mampu melakukan ini, makan sama, makan sama, dia pun merasa enggak pembantu di rumah itu. Kau ditanya, apalah nikmatnya rasamu di sini tinggal, awak merasa enggak kayak pembantu. Walaupun awak yang nyuci, walaupun awak yang ngepel, walaupun awak yang nyuci, kalau rekreasi sama-sama di bawah. Kalau nanti ibu pulang dari kantor dapat makan, sama-sama makan satu meja. Kalau kami nanti nginap di hotel, sama-sama hotelnya sama. Dia merasa enggak pembantu di rumah itu. Dia merasa kayak keluarga di rumah. Itulah yang hebat.
Paten lah itu kan. Ini nggak mikir kau. Kau sini driver kau. Agak otak kau. Hmm? Rokok. Ya, jadi minta tolong sama jamaah semua kita hari ini baik-baik. Tak tahu kita nasib orang bu. Entah besoknya anak pembantu awak ni menolong anak awak nanti entah di mana. Kalau baik awak, heh, kau anak pak hakim, iya. Oh, kirim salam sama bapak ya. Siapa bapak? Bapak ini supir bapakmu dulu waktu di PTP. Ya? Oh ya, baik kali bapak kau. Oh iya, jadi sekarang bapak kenapa? Iya, saking bapak, saking baiknya bapak kau. Oh, bapak kena pecat, makanya sampailah kemari bapak. Rupanya anaknya kerja di situ. Jadi bapak, ini pun karena baiknya aku, kau pecat juga lah, kau bingung sama ayah kau. Kau balik-baliknya itu lah. Kalau kata ulama, ayo ya, at-tuyuru ta'kulun namla, wa'indama tamut annan namla ya'kuluha. Hidup ini seperti burung. Burung itu ketika melunjang tinggi terbang, makanannya adalah semut. Betul enggak, Pak? Apa makanan burung, Bu? Semut. Tapi semut ni, burung ni jangan sombong. Wa indama tamut, ketika burung itu jadi mati bangkai, semut yang makan dia. Begitulah hidup. Ada masanya. Suatu saat nanti masanya kau tak siapa-siapa, baru kau rasakan kekuasaan itu tak berlaku lagi. Maksudnya apa? Kayak pembantu tadi itu. Kalau kau tolong driver ini, mana tahu besok anakmu entah di mana, jumpa dengan anak. Oh, maka jangan sekarang. Artis-artis itu, orang yang bagus cara melayani pembantunya, puluhan tahun dia kerja di situ. Tapi yang gini mulutnya, jangankan pembantu, aku aja guru ngaji pernah dapat begitu. Muhammad muridku sakit telinga, berhenti aku guru ngaji. Ustaz lama kali, Pak Ustaz lama kali, jam berapa ini? Kalau Tuhanku udah ngaji lama kali pun anak belum nunggu loh. Aku mengajarin itu, baca tengok, Muhammad kau pun marah kali mulutnya, baca. Besok bilang sama mak kau, enggak ngaji lagi aku. Kenapa? Lebih sakit lagi gajiku, lebih banyak lagi cakap muncung mamak daripada gajiku, dia tahu. Iya, bercakap mamakmu sakit kali kurang gajiku tak seberapa. Itu pembantu pun begitu, Bu. Udah gaji awak sikit tak seberapa, awak tak dihargai, dicaci maki, itulah yang terjadi dendam. Jangan heran zaman sekarang banyak mantan karyawannya yang membunuh majikannya. Kenapa? Karena kesan dia selama kerja tak ada yang nyaman. Sudah, kau enggak bisa kau diatur, keluar aja kau, angkat pakaian kau, payah kau diatur, enggak laku kau gini kerja. Jumpa di jalan dilempar, puah, orang nanti di jalan disikat, dibomap, dibunuh, maka dimasukkan ke mobil. Maka hati-hati Pak, yang bapak bos-bos ini Pak, hati-hati sama karyawan. Aku mengingatkannya, aku ini Pak, mengingatkan. Tengah malam nanti digasnya bapak lewat, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sesama muslim saling mengingatkan. Ingat, banyak sekarang bukan. Waktu bos ditanya modusnya, kenapa? Tengok, yang banyak sekarang itu tukang galon air. Kamu tengok, dicornya Pak majikan bos, dicornya bosnya. Tak tahu apa kisahnya itu. Dicornya, dimasukkannya ke tong, ketahuan. Ditanya, kenapa kau sanggup membunuh majikanmu? Katanya apa? Mulutnya kasar kali kalau nyuruh-nyuruh. Ya kan? Mulutnya suka kali mencaci aku. Orangnya lembut, enggak pemarah, mukanya lugu. Tapi kalau sudah marah, layaklah seperti singa. Tahu Bu singa, Bu? Singa diam dia ditakuti. Jangan kayak anjing menggonggong jadi permainan. Maka yang diam ini waspada. Waspada. Ngeri diam-diam ini. Makanya lebih suka kita yang kerek-kerek, "Abang Anda." Lebih jelas. Kalau yang diam-diam, Jauhlah Sumanto dimakannya orang Pak. Ngeri, maka orang Jawa ini ngeri. Mohon maaf ini Pak, mohon maaf Pak, mohon maaf. Sumanto. Sumanto, dukun AS, orang-orang Jawa semua itu. Orang mendeling jarang itu. Makanya bini orang Jawa Bu, agak jantungan aku ada masalah Pak. Nah, izin Bapak Ibu. Jadi itulah kisah kita pertama, bagaimana kisah anak angkat Nabi Zaid bin Harithah masuk Islam. Mudah-mudahan yang sampaikan hari ini, apa yang kita lakukan bisa menjadi iktibar bahwa kita akan butuh orang lain, orang lain akan butuh kita. Begitulah dakwah Nabi. Kalau Nabi sendiri berdakwah, tak akan mampu dia.
Walaupun Rasulullah diangkat menjadi manusia sempurna, manusia yang paling sempurna segalanya, tapi tanpa para sahabat, tanpa para istrinya, tanpa para orang-orang terdekatnya, takkan sampai dakwahnya. Kenapa Nabi mengambil target yang 4 tadi, Bu? Karena dakwah Nabi itu lembut. Nah, maka dakwah ini bermacam-macam caranya. Ada dakwah dengan kekuasaan, nanti akan kita bahas bulan depan. Itulah dakwah Abu Bakar. Dakwah Abu Bakar itu dakwah kekuasaan dan hartanya. Karena hartanya banyak habis untuk memerdekakan budak, biar semakin banyak pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada penyampaian yang kurang berkenan, jika ada yang ingin dipertanyakan, saya persilahkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya. Inilah kisah Zaid bin Harithah masuk Islam di usia 10 tahun. Sampai bersama Rasulullah diangkat menjadi anak angkatnya, turun ayat di surah Al-Ahzab ayat 5, maka laqab Muhammad di ujung nama Zaid itu dihapus, langsung diganti dengan Zaid bin Harithah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan Bapak Ibu.